Pemirsa, sebuah truk trailer menabrak masjid dan rumah di pinggir jalur nasional Pantura Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kendaraan syarat muatan itu melaju keluar jalur untuk menghindari kemacetan di depannya. Sebuah truk trailer bermuatan 36 ton produk makanan ini menabrak pagar masjid dan rumah di Desa Beji, Kabupaten Tuban, Jawa Timur pada Minggu sore. Kecelakaan bermula saat trailer yang dikemudikan Suwarno melaju dari arah Jawa Tengah menuju Tuban Kota. Sesampainya di lokasi kejadian, terdapat penumpukan kendaraan saat hendak memasuki gang. Sopir trailer berusaha menginjak rem, namun kendaraan tetap melaju kencang. Untuk menghindari tabrakan, sopir trailer mencoba banting setir ke kiri. Akibatnya, trailer keluar jalur menabrak pagar masjid dan juga rumah warga. Gimana? Saya banting ke kiri. Banting ke kiri. Menghindari ya, apa itu? Menghindari orang. Menghindari orang? Iya. Terus nabrak apa ini, Pak? Nabrak ini tembok, pagar masjid, sama rumah itu. Ini muat apa, Pak? Muat nilai per. Dari mana mau kemana? Dari Jakarta mau ke Ngoro, kawasan Ngoro, Mojokerto. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun arus lalu lintas di sekitar lokasi kejadian sempat tersendat. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan.